saya bernama Iman Nurfadia akan menerangkan bahaya yang memudaratkan sistem respirasi manusia iaitu tarokok. Tarokok ialah salah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Untuk kamu pergi selat. Tarokok dan tarokok kedudukan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan seperti torak, sinus, epilepsis, larynx, bronkus, bronkial dan alveoli. Selain itu, tarokok juga menambahkan pengeluaran mukus dan penghasilan kahak dalam separuh. Ia juga dapat menyebabkan kanser paru, epilepsis dan bronkitis. Sekian. Okay, tarokok ni sumber dia daripada mana? Tembakau. Okay, betul. Okay, kamu jangan kata tar jalan tau. Dia adalah daripada tar daripada tembakau. Sebab main utama bahan untuk buat rokok adalah tembakau kan. So dia ada ada tar dalam tu. Okay, bagus. Tepukan untuk kumpulan satu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rizwai bin Muhammad Fadli dan saya Muhammad Fikun bin Badrusha. Selain pada tarokok, perkara-perkara yang boleh merosakkan kesihatan kita juga ialah karbon monoksida. Karbon monoksida ini adalah gas tanpa warna dan tak berbau. Contoh yang dia datang adalah asap rokok dan asap exhaust kenderaan. Selain itu, kehadirannya dalam udara sebutan bersama oksigen akan mengurangkan terkandungan oksigen dalam sel badan manusia. Kerana itu karbon monoksida akan bergabung dengan hemoglobin. Dan akibat daripada semua tu boleh menyebabkan badan kurang oksigen dan boleh menyebabkan kematian. Sekian, terima kasih. Okey, bawah tu apa KM tambah hemoglobin? Ini pengida dia. Karbon monoksida tambah hemoglobin jadi karboksihemoglobin. Okey, itu apabila karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin dalam badan. Okey, so kamu bagi tahu kat sini kronologi apa yang berlaku jika seseorang terhidu gas karbon monoksida. Okey, jadi cikgu nak tanya kamu, pada pandangan kamu, adakah gas karbon monoksida ini sangat berbahaya? Iya. Kenapa? Boleh menyebabkan kematian. Bagaimana dia boleh menyebabkan kematian? Kalau hidup gasa terlalu banyak. Okey, kalau hidup terlalu banyak, apa yang berlaku dalam badan kita? Kurang gas, kurang oksigen dalam badan. Kenapa kurang oksigen? Sebab dia akan diganti dengan hemoglobin. Okey, betul. Okey, sebenarnya kan apabila kamu terhidu karbon monoksida, hemoglobin kamu dia lebih tertarik dengan karbon berbanding oksigen. Jadi dia tak mau bawa oksigen, dia bawa karbon dalam badan kamu. Bila badan kamu dipenuhi oleh karbon, badan kamu boleh kata beracun. Okey, bahaya. Okey, sebab tu kalau orang yang terhidu karbon monoksida dengan banyak boleh bawa kematian. Dia pengsan terus bawa kematian. Okey. Okey, bagus. Tepuk tangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Akmal Harif bin Muhammad Rafidi dan ini ialah kawan saya Muhammad Muhyiddin. Saya berdiri di hadapan ini untuk menerangkan tentang sulfur dioxide. Apa yang kita perlu tahu ialah sulfur dioxide ialah gabungan sulfur dan karbon dioksida. Ciri-ciri sulfur dioxide pula ialah sulfur dioxide merupakan gas tanpa warna dengan bau yang menyesatkan. Menyesatkan tu? Bau apa? Bau kurang menyenangkan. Busuk, bau busuk. Sulfur dioxide berada di dalam keadaan cecair apabila di bawah tekanan dan ia juga mudah terlarut di dalam cecair. Sulfur dioxide di dalam udara selalunya dihasilkan oleh pembakaran arang batu oleh tersenjen yang besar. Efek-efek sulfur dioxide kepada badan manusia boleh menyebabkan merungsa laluan pernafasan. Ia juga boleh menyebabkan batuk,
sukar bernafas, bronkitis dan kanser ke paru. Sekian, terima kasih. Okey, soalan. Okey, sulfur dioxide ni selalunya dekat mana? Kawasan apa yang ada menghasilkan gas ni? Dekat stesen jenama kuasa. Okey, stesen jenama kuasa. Lagi satu kawasan apa? Yang ada banyak asap ni, kawasan apa? Kawasan pergilangan, industri. Okey, jadi kalau macam dekat kawasan kita ni, terdekat tak dengan gas sulfur dioxide? Tak adalah kan? Kurang. Okey. So dia hanya terdapat di kawasan industri, kawasan stesen kuasa. Dan kesan dia, okey, dia tak adalah bawa terus kepada kematian macam karbon monoksida. Tetapi kesan dia menyebabkan kita jadi kita punya saluran pernafasan tidak selesa. Okey, penyakit seperti batuk, sukar bernafas, okey, bronkitis dan kanser ke paru. Okey, tak ada soalan ya? Okey, terima kasih kumpulan tiga. Okey, tepuk tangan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amsyar bin Abdul Wahab dan kawan saya. Saya dari Iqbal. Hari ini saya bercakap tentang gas dan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida dihasilkan oleh pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel. Gas ini berwarna perang dengan bau yang menyesakkan. Selain itu, gas ini boleh merusak laluan dari dan mengakibatkan batuk, kesukaran bernafas dan asma. Gas ini juga dihasilkan oleh kenderaan bermotor seperti kereta, motosikal dan lori. Sekian, terima kasih. Merasa tu macam mana maksudnya? Merasa? Macam memedihkan. Memedihkan, okey? Betul. Okey, jadi bila saluran pernafasan kamu terdedah kepada gas ni, dia akan memedihkan, mungkin akan menyebabkan ada kehadiran bakteria. Okey. Jadi antibodi kamu akan merembeskan cecair kan? Okey, bila merembeskan cecair akan jadi mukus. Okey, sebab tu kamu akan jadi batuk, tidak selesa. Okey, so tajuk ni dia berkaitan dengan semua gas lah yang terlibat. Okey, seperti sulfur, carbon dan nitrogen, dia berkait rapat. Okey, so kalau tak ada soalan, okey, bagi tepukan untuk pelampat. Hai, nama saya Umar Sirosti. Saya Muhammad Syahid bin Rafa'i. Tajuk kesihatan sistem respirasi nasal yang akan dikirimkan hari ini adalah debu, debu dan bunga. Debu, debu dan bunga merupakan dalam pekerjaan yang sangat halus. Debu dan bunga juga akan ringan dan terampai di udara. Bunga dihasilkan kerana dibebaskan oleh antar ke dalam udara dan ditembangkan oleh angin. Manakala debu dan debu pula terhasil daripada pemakaran terbuka dan pembakaran hutan. Debu, debu dan bunga boleh menggunakan yang merasa sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratori seperti asma. Itu saja. Okey, betul pun berganda ni dia nak menunjukkan persamaan dan juga perbezaan. Okey, so bagus eh kawan-kawan dia boleh cari dia relate peta yang sesuai. Okey, jerebu, debu dan debunga, dia kesan dia sama menyebabkan kita punya sistem pernafasan terjejas. Okey, tapi kawan kamu dia bezakan apakah sumber dia. Okey, so debu dan jerebu terhasil daripada pembakaran terbuka dan pembakaran hutan, kebakaran hutan. Manakala debunga pula dibebaskan oleh ekster dan diterbangkan ke udara. Okey, dan persamaan dia adalah dia akan menyebabkan merengsa sistem respirasi dan juga merupakan zarah pepejal yang halus. Okey, so soalan cikgu juga nak tanya, kenapa kenapa debunga
ada juga dalam udara kita. Okay, kenapa enter the bunga dibebaskan oleh enter ke udara untuk dia terbakar oleh angin? Apa tujuan dia? Okay, dia tak ada kaitan dengan sistem respirasi ni. Tak apa. Membantu tumbuhan. Tumbuhan untuk? Okay. Macam mana pokok boleh bercampak kat mana-mana? Dia bunga dia dibawa oleh angin. Untuk pembiakan dia lah. Okay, tu tak ada kaitan lah dengan ni. Okay, tapi cikgu faham lah, okay? Dia nak sampaikan dia punya perbezaan dan juga persamaan. Okay, bagi tepukan untuk pelajaran.